teman-teman. Hari ini aku lagi ada di rumah Eyang. Sekarang kita mau main layangan. Layangan iya. Layangannya masih dibikin di sana sama kakek. Iya. Kakek. Yuk kita lihat. Udah terpasang sebelah ya, Ayah. Sekarang sebelah lagi kertasnya. Tuh, udah selesai. Tinggal atasnya nih masih bolong. Jadi Una bantuin Papa bikin layangan ya. Bagus. Wah, tinggal atasnya ya, Dek. Iya. Nah, teman-teman, layangannya udah jadi. Sekarang kita tinggal warnai. Okay. Gambarnya mau burung. Ini layangannya teman-teman. Wow. Pink, kuning, biru. Ya, pink, kuning, biru. Pink, kuning, biru. Jadi warna-warni. Pink, Una. Ya. Itu sayapnya lihat Papa bikin sayapnya. Sama Papa aja cina pinggirnya nanti aku ya juga. Kasih warna iya. Wow. Sayap-sayap patah iya. Punya siapa, Pink? Siap, pegang yang benar. Ini dia hasilnya, teman-teman. Tuh, bagus kan? Berwarna-warni. Nah, teman-teman, sekarang kita mau terbangin layang-layangnya. Tapi bukan yang ini, soalnya ini masih basah warnanya. Jadi kita terbangin layangan yang lebih besar yang udah ada. Yuk, ikutin ya. Gimana biar ada angin, Pak? Ayo, siul dulu. Yuk, terus. Dah. Tep. Wow. Nah, ada angin, Pak. Awas deh, Dedek. Nih, Bapak Haji mau nyobain nerbangin. Wah, ternyata sulit ya teman-teman nerbangin layangan gak ada angin. Tapi kalau di lapangan yang luas mungkin bakalan terbang. Ada yang lain yang terbang teman-teman. Ya udah, kita mau coba lagi. Semoga sekarang bisa terbang ya. Sekarang kita coba lagi nih teman-teman dengan layangan yang baru. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Ada sambil bersiwa. Biar ada anginnya. Woi.
teman-teman. Ternyata susah banget nerbangin layangannya. Aduh, harus beli layangannya yang ukurannya agak kecil kayak gitu. Mungkin bakalan terbang. Yaudah teman-teman, udah dulu ya videonya, sampai sini dulu. Bye-bye.